السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. نويت تعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلال على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين فصل شروط تكبيرة الإحرام ستة عشر أن تقع حالة القيام في الفرض وأن تكون بالعربية وأن تكون بلفظ الجلالة وبلفظ أكبر والترتيب بين اللفظين Setelah kita membahas tentang tingkatan niat dalam sholat. Yang mana sholat terbagi menjadi dua. Ada sholat fardu. Yang mana sholat fardu terbagi menjadi dua. Yaitu ada fardu ainin, ada fardu kifayatin. Yang kedua ada sholat sunnah. Sholat sunnah terbagi menjadi dua. Ada salat sunnah yang memiliki waktu dan sebab. Ada salat sunnah yang tidak memiliki waktu, tidak memiliki sebab. Dan untuk salat sunnah ada dua macam niat. Yang memiliki waktu dan sebab itu harus menyebutkan dua dari tiga. Dan sholat sunnah yang tidak memiliki waktu, tidak memiliki sebab, hanya menyebutkan satu dari tiga. Dimasukkan sholat yang tidak memiliki waktu, tidak memiliki sebab, yaitu tahiyatul masjid, sunatul wudu, dan juga sholat istikharah sunatul ihram dan sunatul toaf. Ini salat sunnah dimasukkan di yang tidak memiliki waktu, tidak memiliki sebab. Jadi cukup mengucapkan usolli. Di setelah wudhu dia mengucapkan usolli sudah masuk sudah sudah masuk kalau itu sunatul wudhu atau dia masuk masjid dia salat usolli sudah masuk di dalamnya tahiyatul masjid walaupun tidak menyebutkan usolli sunat tahiyatil masjid. Kali ini membahas tentang syarat takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah rukun ketiga dari rukunnya salat. Yang pertama niat. Ya, Kedua, giam alal qadir fil berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga adalah takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram takbiratul ihram rukun kedua. rukun kedua. Yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga baru berdiri bagi yang mampu. Lah, takbiratul ihram adalah rukun yang kedua dalam salat sebagaimana di saat kita membahas tentang rukun-rukun salat sudah kita bahas apa sekelumit dari atau mengenai takbiratul ihram. Takbiratul ihram yaitu pembuka salat. Ya, mengulangi untuk mengingat Takbiratul ihram adalah pembuka sholat. Sholat dibuka dengan takbiratul ihram yaitu ucapan Allahu Akbar. Sebagaimana sholat itu ditutup dengan ucapan Assalamu Alaikum. La takbiratul ihram ini pembuka sholat. Dengan dua kata, yaitu Allah dan Akbar. Dua kata: Allah dan Akbar dinamakan dengan takbiratul ihram karena mengharamkan segala sesuatu yang halal sebelum takbir. Jadi, apapun yang tadinya diperbolehkan sebelum takbir. Setelah takbir haram, karena itu dinamakan takbir ihram, yaitu takbir pengharaman. Bahasa ini, takbir pengharaman, takbir untuk mengharamkan apa yang halal sebelum takbir, makan, minum, berbicara, bergerak dengan gerakan, loncat, atau gerakan berulang kali tanpa batas nggak masalah. Tapi kalau sudah Allahu Akbar dilarang. Bergerak dibatasi. Tiga gerakan berturut-turut batal. Makan satu puluk, walaupun lupa batal. Minum sama. Nah, karena itu takbir pengharaman. Lah syaratnya syarat dari dua kata Allahu Akbar ini atau syaratnya takbir ada 16. Ini syarat sah untuk kesahan takbir ya, untuk kebenaran bertakbir itu harus terpenuhi 16 syarat. Ya, 16 syarat. Syarat yang pertama, antako'a qiyami fil fardhi. Terjadi takbiratul ihram itu ke dalam keadaan berdiri atau di saat berdiri. Terjadinya takbiratul ihram di saat berdiri. Berdirinya siapa? Orang yang sholat. Sholat apa? Fil fardhi dalam sholat fardu Salat fardu wajib berdiri bagian mampu makanya dalam rukunnya salat itu al-qiyamu 'alal qadiri berdiri bagian mampu Sama halnya juga dalam salat jenazah salat jenazah juga al-qiyam lil qadir berdiri bagian mampu jelas. Sholat fardu wajib bagi wajib berdiri siapapun yang mampu yang bisa. Maka takbiratul ihram harus dilakukan olehnya dalam keadaan ia ber, berdiri. Paham ya? Jadi orang yang mampu berdiri tidak boleh bertakbiratul ihram kecuali ketika ia sudah berdiri, bukan akan berdiri atau belum berdiri. Nah, gambarannya belum berdiri apa? Masih jalan. lu saya jalan ini sambil berdiri. Soal apa sih ngomong mengaku ambil longgo. Nah, semua orang jalan ya ber berdiri, ya, mendingan kakinya. Tapi tidak dikatakan dia berdiri, dia dikatakan berjalan. Kalau kita berjalan Pernah nanti ngomong, ngapain kamu? Saya sedang berdiri, tidak mungkin. Saya sedang ber, berjalan. Kapan dikatakan berdiri? Kalau diem. Sedang apa kamu? Berdiri. Kamu diem, nggak ngapa-ngapain, berdiri. Tapi kamu kalau lari, seperti treadmill, Kakin uang desa nak harus. Takut treadmill nak harus uang desa. Ya. Gampangnya lari di tempat. Nggak mungkin kamu katakan kalau kamu itu berdiri. Ngapain? Lari di tempat. kan gitu ya. Nah. berarti kalau orang bertakbiratul ihram sambil berjalan tidak boleh. Harus apa? Sudah berhenti dari jalan baru takbir. Allahu akbar. Kalau sambil berjalan Allah Akbar Karena Imam rokok, Dia jalan sambil Allah Akbar Banyak kan itu Nah itu gak boleh Gak sah itu Kenapa? Karena dia belum berdiri Jadi kalau dia mau takbir berdiri berhenti dulu Oh imamnya yang kata Di masjid misalnya Jaman dekor, takbir Allahu Akbar Terus Imam rokok, rokok. Ah. Ya apa saya belum ada di soft Jaman aku pelan-pelan Ting sampai pada pada soft atau ya wis jalan tidak usah takbir dulu daripada kamu tak ke susu takbir sambil jalan tidak sah doai atau belum berdiri sambil berdiri gini dari komat misalnya sambil berdiri dia Allahu akbar tidak sah jadi harus benar-benar sudah berdiri berdiri diam menghadap kebat baru dia Allahu akbar Paham ini ya? Itu dalam salat fardu, tentunya bagi yang mampu. Enggak mampu berdiri, ya penggantinya berdiri. Dia dalam keadaan apa? Duduk. Ya berarti saat duduk. Duduk sudah diam dari gerakan misalnya habis ngerangka. duduk baru belum belum berhenti duduk takbir tidak bisa harus sudah duduk baru tak takbir. Nah. Kalau sholat sunnah, ya sholat sunnah boleh duduk walaupun bagi yang mampu ya takbirnya saat duduk. Nah, tapi kalau sholat fardu nggak boleh, harus tak dalam keadaan ber berdiri. Itu yang pertama. Yang kedua, wa nabil arabia. Hendaknya takbiratul ihram itu diucapkan dengan bahasa Arab. Allahu Akbar Dengan bahasa Arab Tidak boleh menggunakan bahasa selain Arab Wah kita kan di Indonesia Ya masa sholatnya nggak di Nusantara Ya lainnya aja di Nusantara kan Sembahyang ngocok wis ya, Dasi di Nusantara kan apa-apa bajunya di Nusantara kan tidak apa-apa, tapi sholat jangan. Sombayan di Nusantara kan, ya ilati di Nusantara kan aja. ya. Nah, jadi harus menggunakan bahasa Arab. Allahu Akbar. Tidak boleh diganti dengan bahasa apapun. Kecuali bagi yang nggak mampu, nggak mampu dia Melafatkan Allah, Akbar dengan bahasa Arab. Bagaimana lihat waktunya dulu? Oh, waktunya sholat yang akan dikerjakan ini masih panjang, masih lama, maka wajib bagi dia belajar, walaupun dengan mengeluarkan biaya, walaupun dengan mengeluarkan baik di dalam kota maupun keluar kota. Dalam kota maupun keluar kota. Kalau misalnya tidak sempat, karena waktunya mepet, maka sholat dan takbiratul ihramnya diganti dengan terjemahannya nggak diganti dengan lafat lain kalimat lain nggak tetap Allahu Akbar tapi terjemahannya wajibnya bahasa Arab kalau nggak bisa kalau waktunya masih panjang wajib belajar untuk melafatkan Allahu Akbar walaupun dengan biaya dan keluar kota Waktunya mepet, belajar gak iso-iso. Tidak bisa bisa nih. Tidak bisa bisa. Ya apa? Ganti dengan terjemahannya. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Jadi apa diterjemahkan bahasa apa? Dia tergantung atau terserah. Orang mana dia? Orang Jawa. Mau pakai bahasa Jawa? Monggo. Hah? Allah Maha Gede, misalnya. Ya. Oh, dia orang Betawi, misalnya. Ya. Allah Maha Gede. Ya. Kalau Jawa kan Gede. Ya. Atau Anu. Nah. Medok. Ya. Karena Betawi. Maha Gede. Ya. nggak salah ya. Atau misalnya, dia orang Madura. Darau apa Ya Allah maharaja Ya tergantung mau pakai bahasa Indonesia, mau pakai bahasa Amerika, Eropa dan yang lain sebagainya bahasa yang dia bisa, nggak masalah. Terjemahannya ini, terjemahan dari kata Allahu Akbar, ya, dari Allahu Akbar. Yang kedua tidak digantikan dengan yang lain. Mana nggak bisa kalau Allahu Akbar, Akbarnya itu susah anak ucapkan. Karena bisanya kabir, Allahu kabir nggak boleh. Karena bisanya Ar Rahman, Allahu Rahman nggak boleh. Atau anak kalau mengucapkan Allah itu susah, Akbar anak muda bisa. Anak ganti Allahnya aja. Nah, nanti apa? Al Maliku Akbar misalnya nggak boleh. Nah, tidak bisa. Harus tetap Allahu Akbar. Nggak bisa pakai bahasa Arab ya terjemahannya. Setelah ada kewajiban belajar dan masih memiliki waktu. Kalau tidak ya sudah dengan terjemahan bahasa yang iya bisa. Yang ketiga, wa antakuna jalalati wa bilaf di akbar. Takbiratul ihram Hendaknya menggunakan kata "al jalalah", yaitu "Allah", dan kata "akbar". Jadi dua kata tersebut tidak bisa tergantikan. Allahu akbar. Jadi bagi lafat Allah dan juga lafat akbar. Kedua-duanya diganti, nggak boleh. Salah satunya diganti juga, nggak Boleh harus tetap dengan Allah dan Akbar. Al-Azizu Akbar atau Allahul Aziz tidak boleh. Kenapa? Yang pertama Allahnya diganti dengan yang lain walaupun Akbarnya tetap atau yang kedua Allahnya tetap Akbarnya yang diganti nggak boleh harus tetap dengan dua kata tersebut Allahu Akbar Walaupun artinya sama Al-Azizu Akbar Sama yang dimaksud adalah Allah ya. Atau Allahul A'zam ya. Atau Allahul A'azu Misalnya tetap tidak boleh yang keempat, wa tertibu love lain. Yang keempat yaitu tertib di antara dua lafaz. Di antara dua lafaz, jadi Allah yang pertama, akbar yang kedua. Nah, kalau dibalik, nggak bisa akbarullah, gak bisa harus tertib. Allah dulu, baru akbar, dibalik akbarullah, gak boleh. Nah, tidak bisa Kalau dibalik Akbarullah tidak dinamakan takbir Kenapa alasannya Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Mengucapkannya dengan Tertib Allahu Akbar Rasulullah mengucapkannya Allahu Akbar Kalau kita balik Akbarullah Tidak dinamakan dengan takbir Ayo nah, coba kita nyebut Takbir, masa Allah, orang menyebutnya Akbarullah tidak mungkin. Takbir, Allahu Akbar. Nah, karena itu dinamakan dengan takbir kalau mendahulukan lafadz Jalalah yaitu Allah dari lafadz Akbar. Nah, empat syarat kita bahas di malam yang penuh barokah ini mudah-mudahan lanjutannya akan kita pelajari di pertemuan-pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam.